الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الشهداء والصالحين صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Di malam ini kula kalih panjenengan saged hadir saged rawuh pengajian atas warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebaik-baik warisan yaiku warisan Kanjeng Nabi. Warisan yang sangat manfaat, bukan harta, bukan jabatan, yaiku ilmu agama. Mudah-mudahan barokah nggih. Amin. Mugi-mugi manfaat saged diamalno dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di malam Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi niku naik ke langit ketujuh sampai ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi niku minta kepada Jibril untuk ikut bertemu dengan Allah. Tapi Jibril mengatakan, Kanjeng Nabi, dek kula boten saged, karena di sini batasan saya, wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum, kula kalih panjenengan gadah maqam kiambak-kiambak. Kanjeng Nabi niku sempat maksa Jibril, ayo ikut meskipun satu tingkat lagi, sirma'i walau khutwah, wahai Jibril monggo tumut meskipun satu langkah lagi. Jawab malaikat Jibril, lau khotautu khotwatan lah taroktu binurillah, Kanjeng Nabi, lek dalam tumut akan dibakar kale cahayane Gusti Allah. Akhirnya boten tumut malaikat Jibril, Nabi kiambak. Berangkat Nabi sampai bertemu dengan Allah. Sebelum bertemu dengan Allah, Nabi kok melihat ada anak muda saliweran lewat sana, lewat kiri. Nabi bingung, kok bisa anak muda masuk ke tempat seperti ini sedangkan malaikat Jibril belum bisa masuk sampai ke atas ini. Akhirnya Kanjeng Nabi tanglet dumateng Gusti Allah, Gusti, anak muda yang lewat tadi itu siapa? Amalakun mukarrabun am nabiyun mursalu? Itu jenis malaikat yang luwe afdol timbang malaikat Jibril atau nabi yang lebih afdol dari saya, Nabi Muhammad? Maka Nabi mendengar jawaban dan mengatakan, itu bukan manusia wahai Muhammad, tapi niku gambaran amal umatmu, lek dilakoni insya Allah pahalani kedudukani lebih tinggi dari malaikat Jibril. Nabi tanya, apa perbuatani, nopo amalani? Tiga, kata suara tadi itu, kata malaikat, amalani tiga. Apa? Yang pertama, lisanuhu radbun bidzikrillah, lisani basah dengan zikir kepada Gusti Allah. Katus kula kalih panjenengan sakniki nggih munajat, istighosah, zikiran, pokoke panjenengan niki lek misale wayahe ngaji masih yo capek, masih wis merem gak apa-apa nggih, mboten napa-napa, merem-merem pun yang penting hadir. Kenapa sembojo enggak apa-apa, mangap wis enggak apa-apa nggih. Apa manfaatnya? Biar minimal kita enggak zikiran tapi bareng sama orang ahli zikir nggih dihitung ahli zikir. Loh, sampean enggak zikiran? Enggak zikiran aku kesel. Seharian kerja, keluar ono bawaan, tapi saya kumpul sama orang-orang yang zikiran nggih panjenengan ditulis ahli zikir. Alhamdulillah. Terus
Ustaz, saya minta zikir paling afdol. Apa zikir paling afdol? Zikir paling afdol itu zikir yang kita baca seperti biasa. Apa itu? Afdolul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau orang biasa zikiran la ilaha illallah, biasanya meninggalkan husnul khotimah. Saya waktu di Yaman itu, hadirin, saya ke satu kuburan ziarah itu, ternyata almarhum ini wafat pas haul. Jadi karena pas beliau sepuh, saat derenge penutup subhanakallahumma doa kafarat majlis, ini kiai ini diminta talqin dzikir. Monggo yai jenengan tutup dengan talqin dzikir. Nggih. Akhirnya nyekel mik terus ngomong gini. Monggo sarang-sarang afdhalul dzikri fa lam annahu, semua mengatakan la. Lah kiai mbak ini kok nunduk meninggal, hadirin. La meninggal. Ilaha illallah. Ternyata ketika ditanya kepada keluarganya, apa kok bisa meninggal dalam keadaan la ilaha illallah? Nggih, niku wiritane sak derenge tilem membaca la ilaha illallah 25 ribu kali. Wah. Nggih dicicil lah. Kan gak mungkin langsung 25 ribu, mungkin pertama 100 kuat, 200 kuat, nggih 500 sampai sepuh, akhirnya sudah terbiasa sampai 25 ribu kali. Alhamdulillah. Makanya paling afdhalnya zikir apa? La ilaha illallah. Ditambahi Muhammad Rasulullah boleh. Bahkan ketika kita menghadapi orang yang nazak, nazak ini sakratul maut, okay, sunnahnya itu ditalkin zikir. Cara nih diperdengarkan. Cocok dipokso. Ayo ngomong sama la ilaha illallah. Gak bisa. Tapi sarang-sarang pikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Misalnya calon jenazah mengucapkan la ilaha illallah, sampun, sampean diem, tunggu, jadikan itu kalimat terakhir. Tapi ditunggui. Kalau misalkan nanti sebelum wafat terus masih ngomong yang lain, misal tanya anaknya, endi to le mang? Misale talqin lagi la ilaha, seperti itu, jadikan itu kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Nek misale Habib itu kan kepanjangan la ilaha illallah. Boleh kata ulama kita talqin dengan Allahu Allah, Allahu Allah. Tapi paling afdhal la ilaha illallah. Karena keadaan calon si mayit itu berbeda dengan keadaan orang sing jogo. Kata Allah dalam surat Al-Waqiah, hatta idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Ketika nyawa di kerongkongan, kalian melihat apa yang tidak mereka lihat. Nggih. Niku ningali, mangkane ada orang meninggalin mesem. Kenapa? Ditunjukkan. Kadang dijemput. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya punya bibi itu sering ziarah ke makam Habib Soleh teng Tanggul niku. Terus setelah operasi, beliaunya sakit setelah operasi, sing jaga niku yugone anak-anaknya yang perempuan, karena memang rumah sakitnya milih kamar VIP, buka kudung. Lah terus tiba-tiba sebelum wafat ngomong sama anak perempuan ini, "Nduk, pakaian kerudungi." "Lho napa, Bu?" "Ini Habib Soleh datang." Setelah itu talqin la ilaha illallah seto. Itu manfaatnya orang senang pengajian, senang ziarah, senang zikir dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi barokah nggih. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama amalan. Zikir itu banyak. Bagaimana afdol? Zikir itu yang keras napa yang pelan? Tergantung yang baca. Lek misale lebih masuk ke hati yang keras, kerasno. Lek misale lebih masuk ke hati itu yang pelan, ya dipelanno. Gak bisa kita negor, sampean lek zikir keras ganggu aku ae. Jangan, karena setiap orang beda-beda.
Sayyidina Ukasah sahabatnya Kanjeng Nabi melepet teng Masjid Nabawi, langsung nyekel tasbih, langsung beliau dikira la ilaha illallah, sahabat terganggu. Laporan teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Ukasah terlalu berlebihan, lek dikiran keras. Nggih. Okay. Riya niku Kanjeng Nabi biar dilihat sama orang-orang. Kata Nabi mboten, innahu awah, itu ikhlas kepada Allah, bukan orang yang riya. Gila jenengan sakit pikiran itu pelan, alhamdulillah. Gih, biasa nih yang biasa masuk itu pikirannya keras, makanya sama beliau itu ditalkin pelan-pelan sambil bersuara, maknanya keras. Kalau kali panjenengan terus pikirin pelan-pelan, yo ngantuk biasanya gih. Rem, kayak bapak-bapak suwatan nih loh, gih, solawatan gini-gini hilang. Gih. Afdol mana terserah, yang penting zikiran, yang penting masuk ke dalam hati. Terus boleh enggak goyang-goyang? Biasanya tentang tahlil-tahlil ini, la ilaha illallah. La. Sakit apa mboten? Sakit. Boleh, namanya tamayul. Kadang di Toriko Naksabandi ada yang sampai muter niku dong. Sing biasane pakaiannya koyo pakai gamis separuh. Sanes serot lho niku, gamis lho. Nah, itu boleh enggak? Boleh. Yang penting zikirnya masuk. La ilaha illallah. Sakjane ngene lho. Kalau misalkan dilihat dari kitab itu zikir la ilaha illallah itu yang sampai gerak, ini caranya gini. Kan hati itu ada di sebelah kiri, dada sebelah kiri. Itu kata ulama, lek ucapan la itu sampean lihat ke hati. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi di hati itu dipukul la illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, gitu. Tapi kan orang kampung tidak tahu, ya pokoknya gerak la ilaha illallah, gerak-gerak ini, alhamdulillah. Boleh, be, boleh, tidak masalah ya. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk daripada adab-adab zikir, zikir kalau bisa punya wudu, ngadep kiblat, tutup aurat. Misalkan gak bisa gak masalah, karena lebih mazidul fadli, termasuk tambahan pahala. Terus yang sering saya ingatkan, termasuk diantara adab zikir, tidak boleh zikiran pas ngaji. Kata saat niki nggih, pas pengajian atau maulitan jenengan nyekel tasbih poco kowe mangan ayo, gak boleh. Itu ditipu sama setan, sampai pikiran gak entuk, ilmu ini gak entuk, percuma. Sama setan dibisiki, ketimbang sampai diem, cekel tasbihmu, pikiran, akhir gak dapat apa-apa. Ilmu ini gak masuk, pikiran ini gak masuk. Eman. Biasanya ini pas Jumatan khutbah ini loh, bapak-bapak, okay, sudah waktu mulai khutbah, mau dimulai terus tetap pikiran, bagaimana? Makruh bisa menghilangkan semuanya. Kan sudah diperingatkan sama Bilal, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Sampe ngomong ngene, faqad laghut, gak dapat pahala jumatan. Nggih. Makanya harus tahu-tahu adab zikir agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan dapat kedudukan yang tinggi daripada malaikat Jibril. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, apa amalan yang dilihat oleh Kanjeng Nabi di malam Isra wal Mi'raj? Yang kedua adalah wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang senang masuk ke dalam masjid, makmur no masjid, senang pas pengajian di masjid. Le ibu-ibu saya yakin suweneng di masjid. Le pasukan kofiahan ini modele, karena gak bisa rokokan di masjid ini. Solawatan ditaruh di halaman masjid, cek bisa rokokan. Tapi di masjid itu syiar hadirin. Di masjid itu panjenengan melebet, doa niat i'tikaf, keluar pahala ini banyak, kuatah pahala ini. Makanya masjid itu adalah tempat ibadah, masjid itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Kanjeng Nabi ada seorang sahabat wanita, namanya Ummu Mahjan, ada yang mengatakan Ummu Mahjan. Sering nyapu masjid Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi saniki ageng niku nggih. Saya doakan semuanya mudah-mudahan cepat umroh.
Dek tahu Masjid Nabawi. Itu Ummu Mahjan itu sering nyapu masjid Kanjeng Nabi. Tiba-tiba pas beliaunya wafat, sahabat perempuan ini, Kanjeng Nabi boten di kabari. Kenapa? Karena panas waktu itu Mekah dalam keadaan panas. Gak lama setelah sehari dua hari Kanjeng Nabi dikabari. Kanjeng Nabi itu sahabat Ummu Mahjan sampun seto. Ayo diziarahi. Pas diziarahi Kanjeng Nabi duduk terus ngomong, Assalamualaikum ya Ummu Mahjan. Ya Ummu Mahjan, Assalamualaikum. Apa amalan yang Allah terima? Katanya, terus Nabi mendekatkan telinga dan kuburan niku seakan-akan mendengarkan jawaban. Terus beliau mengatakan, oh, jarene Ummu Mahjan niku yang bisa sampai mendapatkan pahala tinggi, yaitu ketika nyapu Masjid Nabawi. Jadi pahalanya pemusyid niku Masya Allah luar biasa. Itu yang memakmurkan secara dohir. Terus lalu bagaimana yang kita makmurkan dengan zikir, ibadah, ngaji Quran, pengajian, Alhamdulillah. Kalau bisa pengajian di masjid, Alhamdulillah. Dipindah bib ke rumah-rumah, monggo, cek rumah yang asal barokah. Tibaan, nggih, burdahan mungkin ada, istighosahan, gak masalah. Tapi masjid adalah syiar yang di situ termasuk rumahe Gusti Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga hadirin, apa amalan yang sampai malaikat Jibril, yang sampai orang ini lebih tinggi kedudukannya dari malaikat Jibril? Kata Nabi, walam yastasibba liwalidayhi qat, orang ini tidak durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka itu ada kalanya ketika hidup, ada kalanya ketika wafat. Mungkin orang tua kita banyak yang sudah meninggal. Apa cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika wafat? Minimal kirim pahala. Yasin tahlil, lebutan saken nggih Pak, nggih Fatihah saja. Mantuni salat, sampean tulis almarhum almarhuma, setelah itu dibacakan Fatihah. Malam Jumat sampai bisa bacakan tahlil alhamdulillah. Kalau enggak bisa Habib, mungkin rumahnya kecil atau orangnya sibuk, kata ulama gampang. Apa? Sampean mungkin di sebelah masyarakat ini, di masyarakat ada orang-orang ngaji, anak-anak kecil TPK itu, sampean ngomong nang ustate. Sampean tumbas nopo gorengan ta, nggih, gedang goreng atau apa weci gitu, bilang, "Ustaz, saya pengen kirim Fatihah sama ibu sama bapak almarhum. Ini namanya." Terus muridnya berapa, Ustaz? Nggih, 20 misalnya nggih. Ya sampean beli gorengan jangan 20, 25 sakno ustate nggih. Jadi 20 kaya napa? Murid e 5 ne buat ustate. Terus setelah itu sampean kasih Fatihah. Ketika setelah Fatihah terus dikasihkan ke anak-anak yang ngaji, Masya Allah. Saya tanya, pahalane sampai napa mboten? Sampai. Kira-kira pahalane sampai napa mboten? Sing sampai pahalane napa gedang gorenge? Pahalane hadirin. Lah, itu kalau misalkan untuk khusus Fatihah. Ojo minta sing aneh-aneh lho. Lek kelas gedang goreng Fatihah tok, ojo jaluk Yasin, Waqiah, soro ustaz iku. Sampai bisa ngehauli setiap tahun, alhamdulillah hadirin. Lek mboten titip nang ustaz, ustaz dengan dek pondok, kapan ada acara? Insyaallah bulan depan ya wis aku tak titip. Napa niki? Anu haule mbah. Haul bapak saya, haul ibu saya. Baca apa? Terserah panjenengan. Pokoknya saya minta kirim pahala kepada mereka. Sebab dalam hadis disebutkan orang yang wafat itu seperti orang yang tenggelam minta tolong. Nunggu apa? Nunggu doanya orang-orang yang hidup. Nunggu kiriman pahala, kiriman Fatihah, kiriman Yasin Tahlil, kiriman istighosa, alhamdulillah. Lah wonten amalan hadirin jenengan saged. Saya baca kitab namanya Fathul Alam. Ada namanya sholat hadiah. Sholat hadiah ini sholat dua rakaat. Untuk siapa? Kalau ada family kita, teman kita yang meninggal terus dikubur hari itu, malam pertamanya. Okay. Malam pertamanya jenengan sholat dua rakaat, itu baca pertama
ayat kursi sekali. Mari Fatihah itu walabtolin amin, baca ayat kursi sekali, baca alhakumutakathur satu kali, baca kulhu 11 kali. Rakaat pertama sami dengan rakaat kedua, setelah itu doa ya Allah jadikan pahala sholat dan bacaan saya untuk almarhum, sebut namanya. Ton riwayatnya ku disebutakan ternyata Allah akan kirim 4000 malaikat nemeni almarhum almarhumah hingga hari kiamat. Bayangkan jangan ke sampai 4000. Kita sakit ditunggui orang 3-4 orang sudah senang. Apalagi ketika dikubur ditunggui oleh malaikat 4000. Nggih. Sakit nggih diamal nggih. Ayat kursi berapa kali? Satu kali at-takatsur. Satu kali kulhu. 11 kali. Lek kulhu enteng hadirin nggih. Kulhu hafal insyaallah. Itu rakaat pertama sama, rakaat kedua juga sama. Lah, itu nanti orang yang meninggal di malam pertama itu kita kirimi pahala seperti itu, biasanya bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir. Paham nggih? Lah maka itulah tiga amalan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya lebih tinggi dari malaikat Jibril yang dilihat ketika malam Isra wal Mi'raj. Apa? Yang pertama ahli zikir, yang kedua ahli masjid, yang ketiga tidak durhaka kepada kedua orang tua. Mugi-mugi barokah, mugi-mugi manfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo. Alhamdulillah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Boten-boten nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memetik ilmu, mutiara ilmu dari beliau, bisa kita amalkan semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat berkah untuk kita semuanya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawajjaha wa afiyat al-abdan wa shifaiha wa kulli ahwalihi wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la sharha fina wa la ma'ana shaqiyan wa la ma'luman. Allahumma ja'alna min khayri ummatin wa ashuna wa tanfi zumratin wa aminna ala tariqati wa manhajin fi jahin Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya Rabbana.